Wow. Yeah. Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Hai guys, selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika. Balkan baru pertama kali ini ketemu sama aku. Hai, salam kenal. Guys, selamat datang. Salam hangat dari Seoul. Tapi gak hangat sih, dingin. Salam dingin dari Seoul buat semuanya. Nih, tada, sekarang lagi ada di Seoul. Nah, jadi guys, di vlog hari ini aku mau ngajakin kalian buat lihat-lihat iPhone di Korea. Buat cari-cari HP di Korea. Kebetulan aku kayaknya hari ini pengen ganti iPhone juga. Tapi masih lihat dulu. Jadi ini dia guys rahasianya kalau mau cari HP murah di Korea itu di daerah Yongsan. Kalau di Seoul kita biasanya orang-orang di sini pada beli di Yongsan ya yang. Ya, jadi kalau di Korea itu yang jual handphone atau iPhone itu ada macam-macam sih, ada di toko resmi Apple yang kayak di mall gitu. Terus ada yang di toko kayak gini di counter-counter di Yongsan. Nah, yang di Yongsan ini dia tuh harganya lebih murah. Nanti kita buktiin ya semurah apa. Nah, abis itu ini tuh dalam stasiunnya. Nanti cari yang tulisan ini exit nomor 2. Nah, jadi guys, ini adalah tempat rahasia. Enggak lah, enggak rahasia. Ini tips dari aku kalau kalian mau beli HP murah, terutama iPhone di Korea. Jadi kalau di Korea itu kalau HP ya kondisinya nih kalau yang aku lihat sehari-hari di sini itu HP-nya kebanyakan orang pakainya iPhone, kalau nggak Samsung, udah dua itu ya. Maksudnya dia nggak beragam kayak kita di Indonesia kan, ada Oppo, ada Huawei, Xiaomi, ada terus Sony. Nah kalau di sini tuh bener-bener kalau nggak Samsung iPhone, Apple. Kebanyakan sih rata sih ya, rata. Kalau anak muda lebih ke iPhone kayaknya. Nah jadi di sini aku sekarang mau kasih lihat ke kalian tempat kalian bisa mendapatkan HP-HP bagus dengan harga lebih murah dari Indonesia yang pasti jauh. Kalau dari Indonesia jauh lebih murah dan dari counter resminya. Jadi kalau di Korea ini buat jual HP iPhone ya, buat jual iPhone itu dia ada banyak tempat ya. Tapi ini juga asli dan terdaftar juga, maksudnya enggak, kalau di Korea tuh enggak yang kayak aku pribadi ya, itu aku kayak nggak merasa, aduh ini jangan-jangan HP-nya dipretelin nih atau apa, itu nggak. Jadi di sini aman dan trusted. Nah nanti abisnya ini kan exit 2 yang tadi nih, keluar dari sini, cuut, terus nyebrang, tada, masuk ke sini ya guys. Ini di mall guys. Langsung elektronik bertebaran. Di sini juga, jadi di sini tuh kayak pusat elektronik kayak kamera, HP iPhone. Jadi kita bakalan coba cari tahu harga iPhone baru ya, sama bekas juga beberapa tipe. Kebetulan aku ada toko yang langganan dan aku hari ini juga rencananya mau ganti HP juga, mau beli HP iPhone juga. Jadi kita sama-sama cari ya guys. Nih jadi langganan kita Uricoan dan Kagenan Sunny. Ini Sunny tuh. Itu Sunny 1. Di sini guys. Sajang nimnya baik. Bisa bahasa Indonesia. Hah, bisa bahasa Indonesia? Apa kabar? Apa kabar? Nah, nih HP-HP-nya banyak banget. Dan ini paling rame ya tokonya. Ya kan? Paling rame. Guys. Ini HP incaran aku. Jadi aku sekarang kan pakainya iPhone 11 Pro.
Terus pengen ganti ke 13 Pro. Alasannya mau ganti karena aku butuh memori yang lebih besar. Kalau buat aku kan sering bikin konten kan, video, foto. Jadi memoriku yang sekarang tuh selalu penuh. Jadi kayaknya butuh yang lebih gede dan kameranya juga lebih bagus kan. Ini harga iPhone 13 Pro 512 GB. Di sini harganya 1,5 juta won. Itu berarti kalau dirupiahin sekitar 18 juta rupiah. Tadi aku cek di harga Indonesia di iBox Indonesia yang 512 GB itu harganya masih 25 juta. Sedangkan aku dapat ini harganya 18 juta. Aku selisih 7 juta. Jauh banget, guys. Baru. Nah, kalau yang di toko Apple Korea, Apple Korea yang kayak iBox-nya gitu, itu harganya yang 256 itu 1,7 juta won, sekitar 22 juta rupiah. Jadi perbandingannya harga di Indonesia yang toko resmi 25 juta. Kalau Apple Korea yang resmi 22 juta, itu udah selisih 3 juta. Tapi di sini 18 juta. Dan juga kalau misalnya emang kalian pengen lebih yakin, bisa juga di sini cek di serial aplikasi number-nya. Serial number-nya. Sini, tinggal masukin serial number-nya ada each. Lihat, masih disegel semua. Ya, kita dibiarin aja gitu megang-megang HP ini. Wah, bagus ya. iPhone X Junggunan. Oh, my. Ya. Memori는 어떤 거? 메모리는 64 메모리 아니면은 256 메모리. 256. 잠깐만. 네. Nah, terus kalau di Korea juga kalau aku perhatiin, itu tuh perputaran HP-nya lumayan cepat gitu loh. Jadi misalnya ada HP iPhone baru keluar, itu orang-orang tuh langsung pada ganti. Ya ada sih yang enggak juga ada, tapi banyak banget yang kayak langsung pada ganti. Jadi HP yang seri sebelumnya tuh turun. Samsung-nya. Lucu. Indonesia cinggudel yuk. Apa kabar? Oh, apa kabar? Apa kabar? Tony apa? Murah-murah. Murah-murah. Di Sunny. Tony. Sunny tuh. Tony. Tuh. Terima kasih. Terima kasih. Ini iPhone 10, iPhone X 256 GB. Ini mulus. Ini mulusnya 5 juta saja. Gila, mulus banget. Harganya 380 ribu won. Indonesiain 5 juta. 5 juta. Gila. 5 juta iPhone X loh. X tuh enggak yang lama banget, masih oke dan kamera udah bagus banget. Guys, biru apa putih ya? Biru sih yang super biru. Birunya cantik banget. Matching sama baju aku. Ini orang terus di sini tuh pada ramah sama bahasa asing ya, sama orang asing gitu. Ini Iko. Hey. Ye ye ye. Iko. 이거 다? 네, 맞아요. 다. 감사합니다. 아이고. 근데 색깔이 블랙 없어서. 괜찮아. Aku dikasih bonusan. Ini apa ya, Yang? Bluetooth speaker. Dikasih Bluetooth speaker. Power bank. Case. Tempered glass 2. Nih, kalau mau belajar nyari HP, kalau yang bekas itu namanya Junggo. Junggo itu artinya second. Jadi kalau nanya Junggo hand the phone, kalau baru Sego. Ini memori 512GB, terus harganya. 이렇게 나와. 아, 조금 더 깎아줄 수 있을까요? 지금 유튜브는 100만 구독자 있어요. 100만 구독자? 네, 100만 구독자요. 비싸게 하면 아, 머리 아프네. 오케이, 그러면 100만 구독자. 자, 여기 이거 맞아요. 네. 조금 깎아, 오케이. 많이 깎아, 아이고 안 돼요. 네, 괜찮아요. 이렇게
이렇게 깔깔하고 오케이 너무 좋아요. 이거는 오 아니 좋아요. 이거는 괜찮아요. 괜찮죠. 아 저 이거는 괜찮아요. 이거만 필요해요. 그 아이고 괜찮아요. 그래요. 100만 구독자 그래요. 오케이. 오케이. 드림아. 예. katanya ah 1480 turun menjadi 1450 30 ribuan turun 400 ribu rupiah. Lumayan nggak tahu malu demi diskon semua aku lakukan. Tapi emang aku mau kasih tauin toko ini juga karena emang kita udah apa langganan sih, nggak berani juga kalau ini. Dan orangnya baik gitu. Kemarin tuh banyak yang tanya kalau beli di Korea terus apa sih IMEI-nya gitu gimana gitu. Katanya gitu juga sih. Nah, kalau itu aku kurang tahu gimana kalau di Indonesia. Soalnya aku terakhir beli itu kayak buat saudara gitu yang di Indonesia. Itu masih baik-baik aja. Meskipun beli di sini, cuman enggak tahu sih kalau sekarang gimana. Tapi kalau aku pribadi enggak kenapa-napa, dibawa ke Indo bisa-bisa aja gitu. Yeay. Saya ready. Ready. Oh, 잠깐만요. Oh, action. 자, 여기 뜯었고. 자, 오케이. 매우 인기인가요? 아니. 매우? 자, 레디. 100만 구독자. 어우, 무서워요. 레디. 갔다니? 액션. 자, 여기요. 사장님 유튜버 있네요. 말은 진짜 잘해요. 와. 유튜버인 줄 알았어. 와. 따라. 뭐 sih ya birunya. Katanya di sini kalau di Korea paling banyak peminatnya warna biru ini katanya. Yeay. Bagus ya. Oh. Aku sukanya yang pro tuh dia bahannya kayak lebih mewah gitu loh. Kalau yang biasa dia agak plastik gitu kan. Ini metal. Ini buka dong. Buka dong. Eh, tapi belum dipasang itunya. Tunggu lagi. Lucu banget. Coba lucu banget. Sambil nonton videonya dong. Sambil nonton. Jadi hari ini aku mau bakalan jadi ke yeah. Aku udah di subscribe. Kamsahamnida. Wajang nih. Terima kasih. Kamsahamnida. Aku subscriber ya. Ini tuh tadi kalau dari masuk lagi nonton video aku. Dekat ini toko PS. Dekat toko PS. Ini tokonya. Sunny 2. Sunny 2. Sunny 2. Ini sajang nih. Sampai jumpa, sampai lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Lucu banget. Gitu. Tapi emang dari yang aku lihat dari tadi sih dia paling rame ya, yeah, tokonya. Yeay, dapat HP-nya. Alhamdulillah, HP baru. Semoga makin berkah, makin rajin konten, makin bagus kualitasnya. Ya, ya tadi guys, vlog aku hari ini berburu iPhone di Korea. HP yang aku beli kebetulan yang baru, tapi tadi aku juga udah tunjukin ya harga bekas itu. Justru sebenarnya aku sejujurnya ya guys, aku lebih rekomen beli HP second yang di Korea. Soalnya soalnya harganya tuh udah merosot banget dan kondisinya tuh masih bagus gitu loh. Dan juga kalau di sini entah kenapa sih aku merasa lebih aman gitu loh. Kalau misalnya beli second pun itu nggak takut yang kayak dalamnya udah dipretelin atau apa, itu nggak. Apalagi di tokonya udah yang trusted kayak tadi kan. Jadi ya kalau misalnya kalian main-main ke Korea bisa coba cari iPhone atau HP-HP lain yang bagus dengan harga yang lebih murah. Bisa main di Yongsan yang tadi aku udah kasih lihat, atau ketokohan tadi aku datengin. Sekali lagi, ini tidak sponsor ya teman-teman, ini bayar sendiri. Ya, tapi semoga infonya bermanfaat, jadi bisa tahu kalau kesini mau cari HP murah di mana.
Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa subscribe ke channel aku Bianca Kartika, karena subscribe dari kalian itu yang bikin aku semangat terus buat bikin vlog-vlog seru lainnya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Annyeong.